nikah sebisanya lambat akhir tauhid kau lepan jenengan harus dibingkai ibadah kelaban manhaj salaf. Apa manhaj salafnya? Manhaj salaf adalah cara beragama dari Allah yang pernah dijalani, diajarkan oleh seluruh para nabi, seluruh para rasul, termasuk oleh rasul terakhir kepada sahabat. Diistilahkan manhaj salaf, cara beragama sahabat. Cara beragama dari Allah di bawah panduan wahyu yang pernah dijalani oleh para nabi, para rasul, dan diajarkan oleh mereka, termasuk oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Cara nikah, lo bisa lanjut boleh. Kemak nikah, intinya nikah. Bila manhaj salaf, dalil standar, dalil patokan wahyu Allah. Terus bener ke Allah tok. Dalil kok tidak datang dari Allah. Apa baik datang dari Allah supaya dipastikan bahwa kadeng jia seekar pagi Allah. Dari Allah apa? Quran hadis.